Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Saudara, siapkan dirimu untuk bersaat teduh sebelum kita melakukan seluruh aktivitas kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari ini. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Dan karena itu kami akan melangkah di hari ini untuk melakukan tugas dan kerja kami. Tapi sebelumnya kami akan membaca merenungkan firmanmu. Sebab firmanmu berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Kami percaya engkau sudah menyediakan berkat yang terbaik bagi kami di hari ini. Urapi kami semua, urapi hambamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Kejadian pasal 13 ini bicara Abram dan Lot berpisah. Ini ayat 1 sampai dengan ayat 18. Ini cukup panjang dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Tapi kita lihat di ayat 12 dikatakan begini. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Sudah lihat, Abram menetap di tanah Kanaan. Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Saudara, berbicara tentang Lot berarti berbicara tentang kota Sodom dan Gomora. Dua kota yang di bumi hanguskan Tuhan karena perbuatan bejat penduduknya. Apa hubungannya dengan Lot? Ya, kita tahu bahwa Lot beserta seluruh keluarganya tinggal di kota itu. Lot adalah keponakan Abraham yang diajak bersama-sama meninggalkan negeri nenek moyangnya. Abraham diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan hal itu membawa dampak yang baik bagi kehidupan Lot. Perekonomian Lot turut terangkat dan terberkati. Alkitab mencatat bahwa keduanya memiliki banyak ternak. Sampai-sampai tempat di mana mereka tinggal tidak cukup luas untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Jadi sudah tidak bisa lagi tinggal bersama-sama, sudah harus berpisah. Saudara baca itu di Kejadian pasalnya yang ke-13 ini, ada ayatnya yang ke-13, ayatnya yang ke-6 ya. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Memang orang kalau sudah banyak aset sudah tidak bisa lagi sehati dengan sanak saudaranya, ya kan saudara. Nah, inilah yang menjadi masalahnya ya saudara ya. Terjadilah perkelahian antara para gembala, gembala Abraham dan para gembala Lot, karena tanah Kanaan terlalu sempit untuk keduanya. Saking kambing domba mereka begitu banyak dan lahannya tidak cukup luas saudara ya, maka mereka harus berpisah. Inilah yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan antara Abraham dan Lot. Namun dengan hati yang dipenuhi kasih, Abraham memberi kesempatan kepada Lot untuk memilih terlebih dahulu, memilih tempat terlebih dahulu. Ini menunjukkan bahwa Abraham bukanlah seorang yang egois dan mementingkan diri sendiri. Ia lebih mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingannya sendiri. Walaupun ia punya kuasa dan hak penuh untuk menentukan pilihannya, karena status Lot hanyalah pang. Jadi kalau saya Abraham, saya mungkin akan bertindak begini. Lot, lu kan hanya ngikut. Lu kan hanya nebeng. Lu kan hanya numpang. Ya kalau mau berpisah berarti ya udah, kamu saya kasih 3% atau 10% ya, atau tempat yang mungkin tidak subur, tempat yang tandus, tempat yang gersang, ya kan? Tetapi saudara,
Abraham tidak seperti itu. Dia menyuruh, memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tempat terlebih dahulu. Abraham lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Karena itu, saudaraku yang kekasih, kita lihat bahwa kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Lot. Ia membuat pilihan sesuai dengan keinginan matanya. Di Kejadian pasal 13 pada ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ayat 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, Lot memilih tempat sesuai dengan apa yang dilihatnya baik. Sesuai dengan apa yang dipandangnya indah, menarik, dan lebih menguntungkan secara kasat mata. Dia hanya mendasarkan pada apa yang dia lihat. Ia lebih mementingkan perkara-perkara jasmani yang berkenan dengan harta dan kekayaan. Dia lebih mementingkan perkara-perkara rohana, ya, yang berkenaan dengan harta dan kekayaan. Fokus Lot adalah untuk kepuasan diri sendiri tanpa mempedulikan perasaan pamannya, yaitu Abraham. Dia tidak peduli dengan perasaan Abraham. Sedang apa yang terjadi? Ya, selanjutnya pilihan dari Lot adalah awal sebuah kehancuran. Nah, saudaraku yang kekasih, mari kita belajar dari peristiwa Lot, ya, Sodom dan Gomora. Apa yang dia anggap baik dalam pemandangan matanya, ya kan? Itu belum tentu baik dalam pemandangan Tuhan. Amin. Biarlah masing-masing kita senantiasa tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Lot ceroboh dalam hal memilih. Memilih apa saja? Memilih pekerjaan, memilih tempat pelayanan, memilih pasangan hidup, memilih sekolah, memilih pergaulan orang yang akan kita jadikan teman. Jadi kita harus minta hikmat dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerahmu yang luar biasa dalam hidup kami. Sampai hari ini, rahmatmu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami akan menjalani hari ini dengan segala tugas dan kerja tanggung jawab kami. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan. Berkati seluruh sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network dalam tugas kerja mereka hari ini. Tuhan berikan perlindungan, Tuhan beri sehat, Tuhan beri sukacita, gembira hati mereka, penuh semangat dalam melaksanakan seluruh kerja mereka. Ada sukses, ada keberhasilan yang mereka raih. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Salah.
Kerajaan.